Hujan deras yang terjadi di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak beberapa hari terakhir mengakibatkan tanah di Dusun Pengkol 1, Desa Pengkol, Kecamatan Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul terbelah sedalam 10 meter. Akibatnya 3 rumah yang berada di kawasan tersebut terancam longsor. Beginilah kondisi tanah di Dusun Pengkol 1, Desa Pengkol, Kecamatan Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul yang terbelah sepanjang lebih dari 60 meter dengan kedalaman mencapai 10 meter dengan lebar sepanjang 2 meter Selasa siang. Terbelahnya tanah ini dikarenakan retakan yang terjadi pada tanah tersebut tidak kuat lagi menahan derasnya aliran air yang diakibatkan oleh hujan deras sehingga mengakibatkan sebagian tanah amblas hingga kondisinya seperti ini. Warga sudah menyampaikan peristiwa tersebut ke pemerintah setempat. Mereka berharap pemerintah mencarikan solusi bagi warga yang rumahnya terancam longsor. Masalah kan